Halo Jajas. Halo. Wede, ini look yang keren, mantap keren, nih. Keren, keren, keren. Ini keren banget. Namanya siapa? Nama saya Cempaka. Asal dari Bandung, Jawa Barat. Udah. Suaranya ngomongnya udah khas. Udah segitu ya, aja ya. Suaranya ngomongnya khas. Dulu informasinya. Iya. Cempaka, apa motivasi kamu ikut X Factor? Umur Cempaka udah 26 tahun, Kak. Merasa mungkin kalau apa? Misalnya nggak lolos di sini udah nikah aja deh kayaknya Cempaka. Udah ada calonnya sama apa siapa? Udah ada belum? Udah ada bener calonnya. Nah itu kayaknya Teh Ocha nanti bisa cariin. Iya. Gitu. Ya, sebetulnya kesini. Jadi gimana nyari jodoh? Nyari jodoh. Salah ya. Nyari jodoh. Ya, mudah-mudahan ketemu di X Factor nanti. Wow, benar juga ya. Mas Anang. Benar-benar. Iya. Kalau menang kira-kira mau apa? Pingin kayak Mas Anang deh. Kenapa? Gimana kayak Mas duet? Anang? Pengen duet. Duet aja kayak duet. Sama Mas Anang gitu. Ya oke. Okay. Pengen kayak Mas Anang apa tuh nih? Berarti sampai jadi produser gitu. Iya, ya. Iya betul. Saya karena kira mau juga cerai dua kali. Enggak. Waduh. Ya kan kamu cuma gak satu kali. Enggak ada yang kamu satu kali. Oh iya sekali. Aduh. Nih Mas Anang lu bahaya sekali. Cerai sekali. Oh nikah dua kali. Oh. Maksudnya. Iya. Ari Elia maksudnya. Apakah ada perceraian yang kita gak tahu? Ada perceraian yang kita gak tahu? Ini bahagia banget sih kayaknya. Orang ini. Maksudnya nikah dua kali maksudnya. Iya maksudnya itu. Aduh maaf ya Cempaka. Jadi intermezzo aja biar kamu gak ada. Oke mau nyanyi lagu apa? Lagunya Padi Semua Tidak Semua Tak Sama. Oh oke. Oke silakan. Revolusioner atau Cempaka. Memang? Cempaka, kata Ariel, ini revolusioner atau apa? Gimana? baru pertama kali dengar apa banyak warna di satu genre gitu istilahnya. Di satu lagu banyak satu genre. Banyak warna. Kamu tahu nggak bahwa tadi cara nyanyinya itu ada macam-macam? Macam-macam. Tahu.
Enggak. Oh enggak ya? Oh oke oke. Okay. Saya kira memang sengaja dicampur-campurin itu. Coba kalau menurut Mas Anang gimana Mas Anang? Iya itu kalau memang bagian dari sebuah skenario yang ingin kamu sampaikan itu memang aku bilang jenius. Kamu campur di situ dari lagu ini gitu ya. Cuman ada hal yang cukup esensial yang problem di situ. Ya, tempomu rada kedodoran. Itu yang esensial yang jadi masalah. Cempaka aku dari kamu masuk tadi gitu kan. Kamu tuh menarik. Betul. Gitu, menarik. Look-nya menarik, orangnya menarik. Nah begitu kamu nyanyi, aku tidak menyangka gitu seperti itu menyanyinya gitu. Karena aku gak tahu kamu sadar atau tidak, aku ngerasa ini dangdut. Kayaknya itu yang aku lagi dari tadi mencerna gitu. Jadi memang performance kamu jadinya membuat aku kayak sambil mikir, sambil ngeliat, sambil ngerasain sebenarnya gimana sih konsepnya kamu gitu. Dia ini belum terarah aja. Tapi buat aku vokal modal kamu tuh ada. Bagus banget gitu. Cuman mungkin fondasinya kamu harus tahu mau diarahkan kemana. Oke, kalau gitu kita coba vote. Waril? Aku. Ya, kembali seperti Mas Anang bilang gak ada yang salah sebetulnya. Itu semua tergantung selera. Tapi untuk saat ini, saya masih no. Ini tidak mudah sih, karena kamu punya modal sebenarnya. Cuma karena ini kompetisi kan waktunya juga terbatas ya. Dan ada saingan-saingan lain. Kalau buat aku kayaknya, aku belum ya. Oke, Mas Anang? No. Judika? Ya tapi ini keputusan itu jalan dari Tuhan juga buat kamu. Enggak saat ini karena kamu udah dapat 3 no, tapi aku yes buat kamu. Dan aku kasih yes, semoga menjadi semangat kamu lagi untuk belajar dan bisa kembali lagi nanti. Ketemu kita lagi. Makasih Cempaka. Nah keren banget kan penampilan barusan, mau nonton penampilan keren lainnya? Yuk subscribe di YouTube channel X Factor Indonesia atau bisa klik di sini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you.